Ya teman-teman, sekarang aku mau bikin singkat aja ya, video singkat ini sebentar. Soal ini aku merias pengantin, atau ini tutorialnya. Aku lagi merias tata rias pengantin Minang ya teman-teman ya. Ini adalah modelku, ini namanya Mbak Anggun. Emang orangnya udah cantik, namanya juga Anggun, orangnya juga Anggun. Pokoknya dia cantik lah, apalagi kita jadikan model ya. Sekarang kita bikin alis itu yang paling lama pokoknya. Jadi alis itu kita pertama tuh pakai ini ya, untuk meratakan atau biar dia jigrak-jigrak itu berdiri alisnya, atau berdiri terus ditidurkan gitu alisnya ya, supaya kita nanti bikin alisnya gampang. Itu kita pakainya feather ya teman-teman. Itu sejenis kayak sabun itu loh. Tapi itu nggak boleh kalau kena banyu, itu nanti malah alisnya luntur ya. Tapi namanya juga untuk teknik-teknik tuh banyak caranya. Jadi kita pakai feather dulu untuk menidurkan bulu-bulu alisnya itu ya. Jadi kita bisa bikin jigrak-jigrak seperti alis alami. Habis itu kalau udah di kayak gitu, ini tuh bisa kita pakai lem ya teman-teman ya. Bisa juga kita pakai lem apa itu, kertas. Bisa juga kita pakai lem bulu mata. Itu kita bisa pakai itu ya teman-teman, supaya lebih kuat ya. Jadi habis itu kita bikin bingkainya alis. Nah, ini aku tuh kututupin pakai bedak alisnya. Habis dikasih feather tadi, kita kasih bedak ya teman-teman. Habis itu kita bikin frame-nya atau bingkainya alis. Kadang-kadang alis ini ada yang besar, ada yang kecil ya. Kita kalau mau menyesuaikan ya tergantung kita sih. Nanti bisa mau kalau kebesaran nanti bisa di concealer ya teman-teman ya, dikecilin gak apa-apa. Pakai foundation. Ini kita mau pakai ini, ada Minang ya teman-teman. Udah cantik tuh mbaknya maju. Nah, supaya kelihatan tuh before afternya lah, ini dia udah jadinya, cantik sekali dia. Nah, ini dia aku tuh kalau lagi gabut-gabut, aku lagi begini ya teman-teman tuh merias pengantinnya seperti itu. Jadi kita ya harus telaten ya, kalau kita memang profesinya tukang make up ya kayak gini. Jadi aku tuh kok di rumah kalau ada job ya, kita bisa untuk melemesin jari-jari, kita bisa main make up-makeupan bersama model kita yang cantik. Oke. Ini dia modelku. Senyumnya manis sekali. Gini ya teman-teman, kalau aku lagi kerja, kalau aku lagi ngejob seperti ini. Semoga terhibur selalu ya teman-teman ya. Bagaimana nilainya? Ini dia. Jadi aku tuh suka dandan, jadi memang hobi yang jadi profesi ya teman-teman ya. Ini dia make upku seperti ini teman-teman. Semoga jadi tontonan ya yang menarik. Ya, ini dia cantik sekali. Beginilah profesi seorang MUA atau tukang make up kampung. Iya, gak apa-apa sih tukang make up kampung sih, penting ya kalau ada job alhamdulillah. Kalau enggak kita tunggu bersabar, rezeki enggak akan kemana ya teman-teman. Doakan aku banyak job, jadi aku bisa mengupload banyak video tentang pengantin dan juga temu manten ya teman-teman ya. Terima kasih untuk semuanya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Thank you. Nah, ini kita bisa gaya-gaya gitu ya teman-teman, bisa senyum cantik. Dadah teman-teman. Cantik sekali. Jangan lupa ditonton ya teman-teman sampai habis. Jangan di skip ya.